Halo, ketemu lagi dengan saya Ivan Olianto. Kali ini saya ada di salah satu rumah di kawasan Darmo Permai Surabaya Barat. Lokasinya deket banget sama Jalan HR Muhammad. Cuma 600 meter atau kalau kita lihat di Google Map tuh cuma 2 menit aja. Otomatis juga deket sama Majen Sungkono, sama Ciputra World, sama Pakuwon Mall. Nah ini lokasinya lokasi elit nih, rumahnya gede-gede di sini, nggak ada yang kecil. Termasuk rumah yang ini juga gede. Ini 2 lantai, lantainya full marmer. Terus di atas lantai 2 ada 2 balkon. Ini tangganya juga keren di belakang saya ya. Nah, yang lebih asik lagi ada kolam renangnya yang nggak kecil, lumayan gede. Ukurannya 8 x 3,7 meter. Terus perabotannya mayoritas merek Da Vinci. Sekarang ini saya ada di kolam renangnya nih. Ya walaupun kosong ya, lihat ya, tuh kering. Ini karena nggak ditempati, jadinya kolam renangnya dikosongin. Nanti kalau udah dibeli, diisi aja kita berenang. Harganya rumah ini 9 M. Terus kalau luas tanahnya 20 x 26 sama dengan 520. Terus kalau luas bangunannya 700. Kamar tidurnya ada banyak, ada 5 plus 2. Terus kalau kamar mandinya ada 4 plus 2. Ayo nggak pakai lama, kita lihat dari depan ya. Nah ini dia, kita udah di depan rumahnya. Mau lihat dulu lebar jalannya, masih bisa untuk 2,5 mobil ya nih jalannya. Nah ini rumahnya ini hook, jadinya itu dia, itu kan ada jalan lagi belok ke sana, tapi berhubung lagi PSBB, bukan lagi PSBB ya, udah PSBB ini, tapi masih belum dibuka nih. Harusnya ini gerbang ini dibuka, jadinya kita nanti ke sisi hook yang satunya, rumah satunya ntar lewat dalam aja. Kita masuk lewat sini dulu ya. Oke, yang di sebelah sini carport bisa 3 ini, dan garasi juga bisa 3. Jadinya garasinya terpisah 2 di sini, 2 di kiri, 1 di kanan. Oke. Nah, ini yang satu ini aja deh. Ini pintunya ini elektrik nih. Kita tes ya, main-main ya. Ini ada tombolnya buat nutup dan buka. Tuh. Buka lagi. Ya. Jadi main-main malahan kita ya. Oke, jadinya tadi 3 carport, 3 garasi. Nah, di sebelah sini bisa masuk juga langsung ke rumah. Ada pintu langsung masuk ke rumah. Tapi nanti kita masuknya lewat pintu utama aja deh. Depan ada balkonnya, ada terasnya nih, dan tertutup atasnya. Tuh, jadinya ngopi-ngopi, minum teh, monggo di sini sambil menikmati taman. Nanti kalau tanamannya sudah dicakepin ya, sambil mau nanam-nanam, yang hobi nanam juga boleh. Oke, belok ke sini. Nah, ini sampai sini nih, tamannya gede. Wah, ini maaf rada berantakan ya ini ya, soalnya nggak ditinggali. Oh iya, ini mumpung sudah sampai sini, saya ini dulu, kasih lihat dulu. Ini adalah kamar mandi asisten rumah tangga di sini. Jadi nanti ini akses ke dapur, kita intip dulu aja, tapi nanti kita cek dari dalam ya. Ini akses ke dapur, dan ini adalah akses ke kamar asisten rumah tangga ke atas. Oke, kita lihat dulu sesuai tujuan awal. Mau ngeliat rumahnya sisi satunya, kan hook. Hook itu sudut gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Ke kiri ya. Tuh. Jadi ini sisi satunya adalah seperti ini. Ntar mundur lagi supaya kelihatan. Tuh. Ini balkonnya jadi satu, ini yang ini.
Terus tadi yang di depan juga ada balkon satu lagi ya. Oke, masuk lagi. Lihat dulu kanan kiri. Aman. Oke. Wih, dilengkapi sama jendela gede banget. Wah, ini rumah-rumah kerajaan nih. Ya memang klasik ya ini. Karena nuansanya itu memang nuansa klasik, lantainya marmer semua. Terus perabotnya juga Da Vinci, Da Vinci. Wah, keren abis. Ini marmer nih ya lantai ya. Oke. Selamat datang. Mari kita masuk. Tuh nuansanya kelihatan ya. Lampu-lampuannya. Kursi-kursiannya dilengkapi dengan meja-meja hiasan yang berukir-ukir begini. Cermin-cerminannya juga ada ukir-ukirannya. Wah, temboknya ini juga berukir berornamen. Wah, lihat dulu ke depan ya. Wah, ditambah lagi nih. Ini gordennya nih nuansanya. Nuansa klasik. Ya, mari kita masuk lagi. Tereng, ini dia yang ditunggu-tunggu. Ruang tengah yang gede banget. Tuh. Bisa main layangan enggak di sini? Enggak bisa ya. Nah, kita sebelum ke daerah sana, kita ke kanan dulu aja. Jadi yang saya mau tunjukkan adalah ini tadi adalah pintu ke garasi. Nah, ini dia. Yang tadi saya tunjukkan dari depan garasi ada pintu masuk ke dalam. Nah, dan yang terbuka di sini nih. Ini nih yang dicari-cari, ini yang ditunggu-tunggu. Ini adalah kolam renangnya, tapi maaf sekali saya tidak bisa menunjukkan airnya karena ini kosong. Jadinya nih karena tidak ditempati jadi kosong, nanti kita isi ya kalau udah dibeli ya. Oh, ada ukir-ukirannya lagi. Ukir-ukiran daun-daunan. Supaya berenangnya itu adem gitu ya. Terus kalau ini adalah kamar mandi yang buat sebelum dan setelah berenang nih. Nah, ada pancurannya, mandinya ntar di sini kalau habis berenang. Kalau mau mandi di dalam juga boleh, silakan. Aduh. Coba saya puterin ya. Tuh. Begini jadi berenangnya bisa sambil ngeliat ke dalam. Sambil bikin donat, sambil bikin kentang goreng gitu santai-santai ya, asik ya. Bahkan dari kamar yang ini, ini bisa ngeliat nih ke kolam renang. Asik tuh. Lain tip ya. Halo. Nanti kita masuk deh. Di dalam aja. Yang ini intipan. Oke. Kita masuk. Halo, ada orang enggak? Nah, nanti santai-santai di sini kan. Ini TV-nya gede. Nonton di sini, kanan kiri ada sofa. Oh, ini keluarganya keluarga besar, 5 kamar tidur. Silakan di sini semua ya nanti kalau santai-santai. Meja makan. Nah, saya mau bahas kemana dulu ya ini ya. Rumahnya gede jadi bingung nih. Ini meja makan. Ini sebelahnya ini ada dapur dalam. Jadi dapurnya ada di dalam dan ada di luar. Nah, yang ini kan yang buat baking-baking, yang buat masaknya enggak susah-susah, enggak ruwet-ruwet. Kalau yang mau masak semur, rendang, mau selamatan, nanti kita masaknya yang di belakang. Yang di sini. Tuh. Jadinya kalau ini lebih ruwet nanti masaknya. Yang profesional gitu ya. Ini tadi adalah, nah ini dia, ini pintu ke sebelah tadi tuh. Ke sisi rumah yang satunya. Ini adalah kamar mandi asisten rumah tangga yang tadi tuh. Oke, kita naik ya, coba lihat yang di sini.
Ini naik tangga ini buat akses ke kamar tidur asisten rumah tangga. Putar kanan. Nah ini ya, ada dua. Satu. Satunya lagi di sebelahnya. Dua. Ini dia. Dan bisa ke balkon yang ini. Ini ntar berarti buat jemur ya. Ini tapi cukup gede loh sebetulnya. Balkonnya ini bisa buat main-main nih ntar ya. Bisa buat nanam macam-macam. Bisa buat main bola buat anak-anak. Nah, nanti kita bisa ngeliat ke sana tuh, ke tamannya. Wah, enak juga ya suasananya kalau begini nih. Bisa ngeliat ke jalan. Hati-hati nih, ada kabel listrik. Oke. Masuk lagi ya. Wah. Putar balik ke kiri. Turun. Nah, tunggu dulu sebelum masuk lebih jauh, belok kiri dulu dong. Ini ada kamar yang di bawah. Kamar di bawah nih ada dua. Yang ini kamar mandi dalam nih. Nih. Ada bathtubnya. Ada bathtub, kloset, dan wastafelnya. Nah, ini dia yang menghadap ke kolam renang tadi. Jendela yang ini aja deh. Nah. Wah, ini enak juga nih di sini ya. Kalau ada airnya, ada suaranya kerucuk gitu ya. Ya. Oke. Komplit ya memang. Nuansanya nuansa klasik ya. Lihat aja lemarinya. Lihat aja toiletnya nih, mejanya. Buat dandan. Buat makeup. Nah, mari kita ke kamar tidur yang nggak ada kamar mandi dalamnya, karena kamar mandinya ada di luar di sini. Ada kloset pancurannya, shower, wastafelnya di luar. Oke, kita masuk ke kamarnya. Kayak masih berantakan. Ini dapat view taman berarti ini. Mari kita cek. Nah, ini dapat view taman berarti ini kan balkonnya nih. Nah, ini balkonnya tadi nih. Ini balkon salah ngomong terus. Ini terasnya. Nah, ini terasnya. Oke. Putar. Nah, kalau ini enggak klasik ya nuansanya, ini lebih modern nih. Kamarnya, panjangnya lebih modern. Oke deh, kayaknya kita cukup bahas lantai satunya karena ini sudah 10 menit sendiri. Mari kita naiki tangga kerajaan yang keren ini. Cinderella mau naik dulu. Sambil lihat ke bawah. Gini ya kalau nyambut tamu ya. Halo. Sudah lama belum nunggunya. Ya, silakan minum dulu. Nah, di sini bisa santai-santai lagi nih. Ruangannya cukup gede. Buat ruang santai, ruang keluarga. Jangan jalan ke sana dulu. Kita belok ke kiri dulu aja. Belok kiri. Nah, ini ada ranjang lagi yang nuansanya modern kali ini. Ini enggak klasik ya. Ini juga enggak klasik. Ini kamar mandi. Tapi kita intip dikit aja ya. Karena ini lagi berantakan nih, lagi renov yang ini. Ini kamar mandi dalam juga. Oke. Lanjut. Ini, sebentar, belok kiri dulu ya. Ini kayaknya bisa ngeliat ke kolam renang deh. Mana? Sayang sekali tidak bisa ternyata. Kirain bisa lihat ke kolam renang. Lanjut ya. Lihat ke bawah tuh. Nah, asik ya. Oke. Kita cek kamar yang ini. Ini kamar mandi dalam juga nih. Tada.
Dapat view ke depan. Nah, tutup. Putar balik ke kamar mandi. Ya, kamar mandinya kloset dan shower aja. Nggak ada wastafelnya. Ke kanan, nah, ini jangan lupa, ini bagian penting. Ini adalah master bedroom yang gedenya gede banget, karena kalau kamar saya ini bisa dijadikan, ini satu bisa jadi dua kamar saya nih. Ini gede banget ya tuh. Dan ini bahan-bahannya nih. Perabotnya ini Da Vinci nih, berat banget nih. Ini kalau mau mindahin harus 4 orang nih. Wah, kita sorot dulu ya. Ini buat makeup-makeupnya. Keren. Dapat banget nuansa klasiknya kalau kayak gini. Wih, lega banget ya. Kamar tidur begini, nggak natap-natap kita kalau jalan. Nonton TV di sini. Lemarinya juga, wih, ini nuansanya nuansa Cinderella ini ya. Tuh. Bukan kayak zaman sekarang itu ya, enteng-enteng. Terus gampang, apa itu namanya? Gampang bengkok. Kalau ini nggak mungkin bengkok nih. Nah, ini dia. Ada ruang gantinya. Jadinya ini, saya tutup ya. Nah, ini jadinya adalah lemari besar. Buat Anda pilih-pilih baju, ganti baju dulu di sini baru keluar kamar. Nah, ini ada wastafel juga. Buat sikat gigi nanti ya. Kita lihat kamar mandinya. Ada bathtubnya, kloset, dan ada pancurannya. Pancurannya sudah ada kacanya, supaya nggak nyiprat-nyiprat. Oke. Keren ya kalau begini ya. Ya, ada harga ada rupa ya. Kita cek view-nya dong. View-nya. Nah, ini ke balkon nih. Ini baru benar namanya balkon. Mulai tadi ngomong teras, tapi mau ngomong teras tapi nyebutnya balkon. Ya, putar ke kiri aja, kita nikmati lagi sekali lagi ranjang dan lemarinya. Putar kiri, gerak. Ini dia balkonnya. Bisa buat santai-santai, bisa buat minum kopi teh, makan gorengan. Wah, gak sehat dong kalau makan gorengan ya. Tapi enak ya. Ini adalah carport yang tadi. Jalan depannya yang ini tadi. Terus kalau ngelihat ke sini bisa ke ngelihat tamannya. Tuh, asik banget. Betah nih tinggal sini, gede, enggak sumpek, tamannya banyak, ada balkonnya. Ya. Lihat ke bawah lagi yuk. Master bedroomnya nih asik banget ya, gede banget. Jadi bagi Anda yang ingin rumah besar, ada kolam renangnya, lantainya full marmer, segera hubungi nomor di bawah. Jangan lupa tonton video-video properti lain di channel Ivan Olianto. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Like video ini, share ke teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi.